Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dimanapun berada, semoga sehat selalu. Dan yang diberikan sakit, semoga diberi kesembuhannya guys ya. Dan di hari ini, hari Jumat, kalau nggak salah guys ya, hari Jumat, jam 5. Dan kebetulan, aku masih ada di laut guys ya, di laut. Mungkin setiap upload video selalu ada di laut. Dan seperti ini guys cerita ya. Aku mau cerita sedikit bahwa kalau kenapa ya orang sini itu gak ada rasa kasihan gitu sama pembantu itu guys ya. Setiap hari itu ngomel-ngomel terus. Apa aja tuh ngomel-ngomel. Dan bahkan ini lebih beda cerita guys. Yang lebih bingungnya itu ini kebalik guys ya. Biasanya itu kan yang cerewet itu perempuan guys ya. Kata orang sih bilang katanya yang cerewet itu perempuan. Tapi ini kebalik guys. Majikan aku yang laki-laki tuh yang cerewet. Majikan aku yang laki-laki yang cerewet guys. Ada aja. Setiap harinya tuh aku kena marah terus itu. Enggak tahu tadi aku kena marah guys. Gara-gara rumahnya itu punya kecoanya. Kan bingung. Cuma mau diapain sama aku kecoanya? Mau aku goreng? Mau aku rebus? Atau aku mau masak? Enggak tahu kan. Seperti ini guys, kalau di rumah orang Arab guys ya. Harus penuh sabar guys, harus sabar dengan menghadapi majikan. Dan ini guys, aku ya, majikan aku suruh nganterin makanan buat si anak-anak ini dari ujung sana ke sini. Untuk apa coba? Cuman untuk nganterin makanan aja nih, kayak gini biskot seperti ini guys tuh. Ya seperti ini guys ya, iya, rumah orang Arab. Kebetulan di sini banyak rame. Aku nggak berani ngomong karena takut pelanggaran. Kayak gitu guys. Dan di sana banyak orang guys tuh. Banyak orang guys, orang hitam. Mana teman aku itu hilangnya itu? Bukan? Mana ya teman aku? Ini adanya orang hitam guys tuh, lagi duduk. Nyantai, aku kemana nggak tahu. Ini teman aku, ini mau nganterin ini ke biskot guys. Dan di sini kayaknya tuh ada mobilnya di sini itu. Nah itu dia teman aku, tuh teman aku lagi apa woi. Ini dia guys teman aku guys, nggak tahu lagi ngapain. Lagi ngapain kamu? Nih. Oh, di sana katanya orang ganteng guys, lagi pada berenang. Betah banget ya di sini guys, ini makanan buat si madu katanya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Nah guys, itulah ceritaku hari ini guys ya. Dan kebetulan ini udah jam 6. Aku mau masak dulu guys. Ya sampai gitu dulu guys ya dengan video kali ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.